api 2607 Mabetan Ker dari arah stasiun Benteng tujuan Madiun. Melintas langsung stasiun Kedunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini saya sudah berada di barat stasiun Kedinding atau di sebelah baratnya atau di bawah flyover ya, di sini flyovernya. Nah, saya di sini ingin hunting momen kembali, teman-teman. Momennya apa? Yaitu momen pengiriman rangkaian kereta Moti Selatan dari stasiun Sidotopo tujuan Madiun. Nah, kereta Motis seperti yang kalian tahu adalah kepanjangan dari atau singkatan dari kereta motor gratis ya, yang dioperasikan oleh PT KAI untuk mudik lebaran. Pada tahun lalu juga ada ya, tiga Motis biasanya, Motis Selatan, Motis Tengah, dan juga Motis Utara. Nah, kalau Motis Utara itu relasinya dari Semarang Tawang tujuan Kampung Bandan, kalau enggak Pasar Senen. Nah, untuk yang Motis Tengahnya itu tujuan Pasar Senen hingga ke Kutu Arjo. Nah, untuk yang ketiga yaitu Motis Selatan, ini tujuan Madiun hingga Pasar Senen, tapi lewatnya Kiara Condong, teman-teman. Kiara Condong Bandung ya. Jadi ini lama banget sih perjalanannya. Untuk harga tiket Motis ini sekitar 90.000 kalau saya lihat di KAI Akses. Nanti kalau salah saya akan ralat ya di video ini. Nah, kurang lebih begitu. Dan standar wasi pengiriman ini nantinya yaitu ada 1 bagasi, 5K3 split, dan 2K3 Kemenhub. Lukunya CC 20179R tadi infonya dari teman-teman. Di belakang Mabetan Ker 2607 tadi. Di belakangnya pas ya. Oke, kita tunggu aja kereta atau kirim rangkaian kereta motor gratis atau Motis yang akan digunakan untuk Motis Selatan dari Madiun tujuan Pasar Senen lewat Kiara Condong Bandung. Jadi kita tunggu saja. Terdengar dari arah timur ini S35 kereta atau lokomotif. Sepertinya Motis atau kirim rangkaian Motis Selatan dari Sidotopo tujuan Madiun dari arah sana, teman-teman. Sinyal di sana hijau, sinyal keluar dari arah barat. Sepertinya kereta api 212 Logawa dari arah sana nantinya. Waduh, gerimis. Motis datang malah gerimis. Nah, itu. Ya, terdiri dari 5K3 split sama 2K3 Kemenhub 1 bagasi di tengah. Nah, ini yang bikin ciri khas atau bikin beda itu bagasinya di tengah. Jadi nggak mirip kereta reguler. Saya tak nedu dulu, teman-teman. Sambil menunggu kereta api Logawa. Ini hujan ya. Kereta api Logawa dari arah stasiun Purwokerto tujuan Jember melintas langsung pada pukul 13.18. Teman-teman, selamat sore. Saya ingin melanjutkan hunting siang tadi karena terkendala hujan ya. Tadi hunting rangkaian kereta Motis atau kirim rangkaian kereta Motis Selatan dari Sidotopo tujuan Madiun. Dan sore hari ini saya akan melanjutkan hunting, yaitu tepatnya bentar lagi kereta api Argo Wilis dari arah stasiun Bandung tujuan Surabaya Gubeng melintas di sini. Mungkin tiga kereta
api yang nantinya saya akan videokan di sini bersama kawan saya ya, Dun Ahmad Official. Kalian bisa subscribe channelnya. Kita coba lihat zoom kereta api 6 Argo Wilis apakah lokomotifnya berstiker atau tidak. Stiker. Tapi nomor Gowiris dari arah stasiun Bandung tujuan Surabaya Gubeng sudah melintas. Logonya berstiker Lebaran ya, 1445 Hijriah. Mungkin CC 2061395 biasanya sih. Nah, kelihatan logonya tadi. Nah, Argo Wilis ini berpapasan dengan kereta api Jenggala, teman-teman, dari arah Surabaya Kota. Biasanya sih di area timur atau di JPL 84 yang berada di sebelah sana, yang dekat SD itu, yang pernah aku videokan, itu biasanya papasannya di situ. Jadi Jenggalanya masuk tarik, Argo Wilisnya lintas langsung. Kita tunggu kereta selanjutnya ya. Mungkin ini kereta api 97 Sancakasuri dari arah stasiun Surabaya Gubeng tujuan Yogyakarta yang akan menyusul kereta api Jenggala nantinya di stasiun tarik. Kita tunggu saja. Persiapan kereta api 97 Sancakasuri melintas langsung stasiun tarik menyusul kereta api Jenggala ya. Mantap, bablas. Nah, kereta api Jenggala ini menunggu kereta api Sancaka yang tadi itu masuk stasiun Mojokerto terlebih dahulu, teman-teman, baru kereta api Jenggala ini diberangkatkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sekitar 10 menitan kereta api Jenggala akan segera diberangkatkan. Kereta api Jenggala berangkat dari stasiun tarik pada pukul 17.23 menit dari jalur 2. Oke, kereta api Jenggala sudah melintas dan menjadi video penutup pada hunting krim rangkaian kereta modis tadi siang ya, teman-teman. Tadi karena terkendala hujan, saya memutuskan untuk hunting sore hari bersama kawan saya. Jadi ya itu tadi lah hunting buat tambah-tambahin durasi video. Nah, di angkutan Lebaran ini kereta modis berjalan reguler ya, atau berjalan tambahan atau fakultatif, jadi lebih jarang lah. Ya udah, sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.